Salam satu aspal, salam safety riding. Ini saya sedang habis dari muara Sungai Serayu ya teman-teman. Ini adalah tanggul laut ya, itu di seberang sana itu adalah muara Sungai Serayu dan itu adalah laut selatan atau laut Jawa ya teman-teman. Ini masih pasir nih kan, lokasinya pasir nih. Tadi habis dari sana, dari muara Sungai Serayu ya. Nah, kita mau pulang. Ini muara Sungai Serayu itu berada di Cilacap, Jawa Tengah ya. Nah, itu kalau depan itu PLTU Karangkandri Cilacap ya. Tapi kita nggak akan lewat sana, kita mau ambil jalur yang mana ya, kita mau langsung ambil jalan raya Cilacap Banyumas. Mantap. Itu terpaksa. PLTU ya. Kalau di Cilacap itu ada dua PLTU, yang satu ini PLTU Karangkandri, yang dua ada PLTU Buton. Itu di dua-duanya di pinggir laut semua. Kalau PLTU ini dulu saya pernah ikut kerja di sini ya. Bawa pasir. Terus jalannya tadi mana tadi Pak? Mana ya, ini bukan ya. Nah, kita lihat sini aja. Kita nggak lewat itu, nggak lewat yang depan PLTU ya. Terlalu jauh. Ini desanya namanya Karangkandri Cilacap ya, makanya PLTU-nya di PLTU Karangkandri. Tadi habis dari muara Sungai Serayu ya teman-teman, karena sudah lama pingin ke situ tapi nggak ke situ. Itu kalau muara Sungai Serayu itu dulunya adalah, ini jembatan kecil. Dulunya adalah pintu gerbang atau pintu masuk orang-orang Eropa atau Belanda yang mau masuk ke wilayah Banyumas Raya ya. Banyumas Raya berarti meliputi Banyumas sendiri, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara hingga ke Wonosobo. Karena dulu sebelum tahun 1800 kan belum ada jalan raya ya, jadi orang-orang Eropa itu terutama ketika masa sistem tanam paksa atau kultur stesel itu untuk mendatangkan alat-alat berat dan tenaga-tenaga yang ahli dari Belanda atau Eropa itu melewati situ muara Sungai Serayu menggunakan kapal ya teman-teman. Ini udah jam 12, ini kita mau cari makan dulu baru cari masjid, tapi kita mau ngambil ke jalan raya Banyumasnya dulu, jalan raya Cilacap Banyumas ya, karena kita mau pulang. Thank you.
udah desa Selarang ya teman-teman. Kalau tadi Karang Kandri ini udah masuk ke desa Selarang. Baru sekali lewat jalan sini ya, ini masih jauh atau enggak di jalan itu ya, jalan apa namanya, jalan utamanya ini. Karena ini jalan desa ya, oh udah jam itu sebenarnya. Kalau sini udah jam 12 kurang 10 menitan. Ini udah jalan apa? Jalan utama ya, jalan apa namanya? Ini jalan lagi mas ya teman-teman. Kita mau berhenti di mana ya? Kita mau nyari makan dulu lah, mau nyari makan dulu baru nanti ke itu. Baru nanti kita cari tempat sholat. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih, salam berbagi. Salam satu aspal, salam satu ini, salam dalam ini, wassalam.